Rizal Ribora. Beto Gonçalves. Beto Gonçalves! Desakan gol Alberto Gonçalves 1-0 sementara Bung Bebe. Iya, akhirnya kita Arema yang menunjukkan kelasnya sebagai tim yang memang sangat pantas untuk bisa diunggulkan meraih juara di musim ini. Kita lihat melalui aksi individu dari seorang Gustavo Lopez yang sebelumnya memberikan passing kepada Beto, dan kita lihat Beto menghadapi 3 pemain belakang ya dari Barito dan masih mempunyai satu kesempatan untuk bisa menendang bola, dan ini dia data yang ulangnya Lucky Wahyu dilewati, dan akhirnya ya ini passing dari seorang Gustavo. Ya, ada Gusima di bawah. Ini lagi kita lihat dan tendangan yang keras, bam, masuk ke gawang Joko Rimo. Walaupun masih sempat ditepis ya, namun kita lihat tendangan yang begitu keras akhirnya menghujam gawang dari Barito Putra. 1-0 bagi tamu Arema Indonesia. Ya, langsung di sana kita saksikan. Oh, Loco Gonçalves masih belum mampu bobol tadi. Kali ini kita saksikan gol! Gol, 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 gol. Dapat dikatakan gol yang tidak kalah berkelas dengan ajang Piala Dunia, hanya aja di Indonesia. Super League tadi kita saksikan seorang pemain belakang bernama Thierry Gattuso. Skor sementara 2-0, Bung Fefe. Iya, kita bagaimana, ya ini dari kerapan di antara Victor dan juga Thierry Gattuso ya. Kita lihat begitu baiknya seorang pemain back yang kerap sering kita go. Melalui, ya kembali aktornya adalah Gustavo. Kalau sendat, wow, tendangan salto ya. Bicycle kick yang akhirnya menghujam gawang dari Joko Rimo untuk kedua kali. Dan ini dia, bam, keras menusuk gawang dari Joko Rimo. Keren sekali. Iya, kita juga terkejut di studio Bung Fefe ya, melihat gol yang cukup cantik di awal-awal laga setelah libur yang cukup panjang. Nampaknya banyak pemain ASL yang terinspirasi dengan gol-gol cantik ya, itu juga bagaimana persiapan yang saja dan bagaimana strategi dari pelatih. Dan ini minus siapapun juga tidak begitu berpengaruh. Berpengaruh, iya. Oh, wow, ini sebuah peluang. Ya. Gol! Artinya sekarang dengan selisih 2 gol masih kembali ada kemungkinan terbuka bagi Barito untuk bisa menyamakan bahkan mungkin mengungguli ya. Kita lihat bola sepak bola dari Didi Artomo. Berapa penalti dan mungkin dari apa yang cukup keras ini ya. Ini cukup keras, bola sempat lepis dan terus akhirnya Didi ya makotkan oleh Joko Ono dan masuk ke gawang dari Arema ini ya. Gampang sekali ya. Santoso, masih Denny Santoso. Balikan bola kepada Lopez. Yeah.